Alhamdulillah, pengajian kuliah kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, iaitulah kitab tasawuf ataupun akhlak, ataupun disebut dengan nama Tazkiyatun Nafs, kitab membersih jiwa, mendidik jiwa kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Kita masih lagi dalam kumpulan yang kedua, iaitu sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik. Yang ke-10 iaitulah sifat riak. Ar-riak, riak, riak ni penyakit yang dia boleh masuk dalam banyak dimensi. Dalam ibadat pun boleh, dalam muamalat pun boleh. Maka dia duduk dalam kategori afat, penyakit-penyakit mufsidatul qulub, yang merusakkan hati kita. Riak, tengok definisi dia apa dia riak. Ketahui olehmu bahawasanya riak itu menuntut pangkat dalam hati manusia dengan beribadat dan melakukan kebajikan. Kita buat perkara ni sepatutnya kerana Allah, tapi masuk unsur luar, unsur nak suruh orang puji, nak tunjuk dengan orang, maka itu masuk perbuatan ini riak. Atau seseorang yang melakukan ibadat bagi manfaat dunia. Kita ibadat tapi nak benda dunia, nak pulangan dan pujian orang. Masya Allah, tabarakallah. Nak suruh orang kata dia ni kuat ibadat, sentiasa ada di masjid, ada sokmo. Jangan, tapi jangan tak pergi pula. Nanti takut orang kata riak, lalu tak pergi masjid. Itu masuk dalam talbis iblis, masuk dalam perangkat lain pula. Syaitan ni dia punya perangkat channel dia banyak. Sebenarnya riak itu adalah satu kelakuan yang dicela dan hukumnya haram. Kalau setakat haram saja kita berdosa, ini gugur dia punya pahala lagi. Itu yang itu antara yang berat. Jadi para ulama bersepakat menyatakan riak sebagai syirik kecil. Asyirkul asghar. Mana syirik itu besar, iaitu kafirlah wal iazubillah. Yang ini syirik khafi, yang tersembunyi, yang ada dalam hati manusia, tak nampak kita. Nak kesan tak dapat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun. Sekiranya orang yang demikian dikira daripada bilangan orang-orang yang mendustakan agama, itu huraian daripada ayat sebelumnya tu. Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang salat, iaitulah mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Selalai tak solat ataupun tak menyempurnakan. Dan juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak, buat ibadat nak tunjuk ke orang, buat ibadat bukan kerana Allah, maka itu dia panggil yuraun, semata-mata nak tunjuk pada orang. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga ayat 6. Jadi ayat ini jelas Allah Taala sebut yuraun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul ashghar." Qalu ya Rasulullah, wa ma asy-syirkul ashghar? Qala ar-riya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yawma tujazil ibad bi'amalihim izhabu ila alladhina kuntum tura'una bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Sesungguhnya perkara yang lebih ditakuti, aku takut sangat menimpa ke atas kamu, adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya,
"Ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iaitulah ar-riya." Sesungguhnya Allah Taala menyatakan pada hari kiamat terhadap sekalian manusia yang riya, apabila Allah membalas terhadap sekalian manusia dengan setiap amalan mereka. Semua orang dapat amalan, dia dapat balasan. Allah kata apa? "Izhabu." Pergilah kamu semua kepada mereka yang kamu mengerjakan ibadat kerananya. Maknanya kalau kita ibadat tu nak tunjuk orang, Tuhan kata pergi ambil pahala dengan dia. Tak payah minta dengan aku. Kamu buat bukan kerana aku. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita buat kerana Allah dia di masa di dunia, yang juga kamu memperlihatkan amalan kamu kepada mereka. Apakah kamu mendapat apa-apa ganjaran daripada mereka? Jawabnya, la, tak akan ada lagi. Kan? Macam mana ada? Hal ini direkod dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Satu ayat, satu hadis yang menyebut tentang bahayanya riya, bahayanya riya. Hadis ini menjelaskan orang-orang yang bersifat riya tidak mendapat balasan amal ibadahnya, bahkan dia hanya rugi, penat dan tidak mendapat pahala. Nah, ini satu penyakit yang besar. Ada satu kuliah yang saya sampaikan, dia panggil di bawah tajuk motivasi iman. Tulis motivasi iman, tajuk dia beberapa perkara yang menghilangkan pahala. Nah, ini sangat menakutkan kita. Mimbabil muhasabah, kita kena sentiasa ulang kaji penyakit-penyakit ini, semoga kita selamat insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain Nabi kata apa? Innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah mengharamkan syurga bagi setiap orang yang riya. Hal ini diriwayat oleh Abu Nu'aim Ad-Dailami daripada Abu Sa'id, kata muhakkik dia sanad dia lemah, daif. Hadis di atas menjelaskan bahawa orang yang riya adalah haram dan ditegah baginya akan syurga. Mana banyak lagi hadis lain yang sahih yang menyebut tentang penyakit ini, yang menyebut tentang penyakit riya. Dan serunya diriwayatkan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rihul jannati yujadu min masirati 500 am wa la yajiduha man talaba ad-dunya bi'amalil akhirah." Bau syurga itu dicium daripada perjalanan 500 tahun. Maknanya banyak, jauh jarak itu sudah berbau. Kita tahu kesan dia sudah ada di hidung kita. Dia tidak akan menciumnya bagi mereka yang menuntut dunia dengan amalan akhirat. Ini yang kita takut hari ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Dailami daripada Ibn Abbas. Kata di para ulama, hadis ini juga lemah, daif. Dan ada hadis lain yang sahih. Hari ini istilah yang digunakan oleh penulis-penulis, dia panggil penunggang agama. Jadi kita kena betul definisi menunggang agama itu, maksudnya amalan akhirat tapi digunakan untuk dunia, digunakan untuk dunia, maka itu dia panggil penunggang agama. Tapi kalau kita berjuang kerana betul-betul nak menghalang benda-benda maksiat, tiba-tiba kita kata menunggang agama, kita kata betul, kita tunggang agama itu untuk menghalang kamu, kan? Hari ini macam-macam kecelaruan sudah timbul dalam dunia sehingga orang tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Nah, puak-puak yang nyah-nyah ni, dia panggil apa? Mak nyah, puak nyah ni. Oh, sudah berani mengangkat diri, minta itu, minta ini, sedangkan kita kata perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Perbuatan pakaian laki-laki berpakaian wanita itu sudah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tak perlu lagi kita nak berbanja-manja dengan kumpulan-kumpulan ini, tak perlu. Yang perlunya kita bertegaskan bahawa perbuatan kamu mungkar, maksiat. Jadi perlu ditangani dengan cara yang begitu baik. Tapi kalau dia bagi peluang kepada dia, seronoklah pokok ni. Baik, jangan duduk gunakan dunia, guna untuk akhirat tapi kepentingan dunia. Benda ni benda kerja akhirat. Riya ada 6 jenis.
Nas'alullaha as-salamah. Kalau kita dengar benda-benda yang kita rasa takut, tak baik, kita doakan as'alullaha as-salamata wal-afiyah. Kita boleh tulis as'alullaha al-salamata wal-afiyah. Aku minta dengan Allah Ta'ala selamat dan sejahtera daripada perkara itu. Jadi kita nak baca ni penyakit-penyakit yang timbul daripada riak, penyakit yang timbul daripada sifat riak. 6 jenis riak boleh dibahagikan kepada 6 jenis. Yang pertama, riak dengan tubuh badan. Tengok, seperti menzahirkan sifat badan yang kurus dan pucat supaya manusia menyangka dia mengerjakan ibadat pada waktu malam dan berpuasa pada siang hari. Oh, jumpa orang kat jalan tunduk ya. Istilah orang sekarang ni, pijak semut tak mati. Tak? Orang Kelantan kata pijak semut tak mampu. Boleh faham? Pijak semut tak mati. Pasal lemah sangat dah. Kalau mari angin kuat terbang dia sekali. Sebab nak suruh orang kata dia ni, oh tak cukup tidur tu, ibadat kuat. Tengok, ni bahaya juga ni. Yang kedua, riak dengan kelakuan. Seperti menundukkan kepala dan memejamkan mata apabila manusia menyangka dia memikirkan tentang akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tak ada orang duduk melilau ya, tengok sana tengok sini, ada orang tunduk lalu. Oh, berkeruk dahi. Masya Allah, duduk memikir ke akhirat tu. Wali besar dia ni. Ha, sekiranya wali selalu dah kita ni. Yang ketiga, riak dalam berpakaian. Na'udzubillah. Seperti memakai pakaian keras dan bertampal supaya manusia menyangka dia dalam kalangan ahli tasawuf. Oh, ya. Pakaian dia juga pakaian wali-wali ni, ahli sufi. Nah, ni kita takut lagi. Sebab itulah saya duk tengok hari ni anak-anak muda kita ke jadi trend dah. Nah, semua pakai jubah, pakai serban atas kepala lagi, atas bau lagi, tasbih. Eh, apa nak tunjuk apa dengan orang? Ini semua ni pakaian-pakaian boleh membawa kepada riak. Biasanya yang pakai-pakai yang macam ni, para ulama, orang-orang yang hebat-hebat, kita pun pakai juga. Tak? Melerik, tarik kain, duk bawa kain ridak ni sampai ke sana-sini. Jadi, tasbih lagi di tangan. Subhanallah. Ini semua pakaian-pakaian boleh membawa kepada riak. Oh, saya nak tasbih. Eh, tasbih lah. Tak perlu tunjuk-tunjuk yang besar-besar bawa. Nah. Yang keempat, riak dengan perkataan. Seperti riak dengan orang yang berpidato, masya Allah tabarakallah, dan memberi nasihat menggunakan ayat Al-Quran, hadis dan perkataan ulama-ulama salafus soleh. Kalau sebut gak, masya Allah, berkata sayyidi fulan, oh sebut lalu orang ni hebat. Namun hatinya sunyi daripada sifat ikhlas dan benar, menggerakkan bibir dengan menyebut lafaz-lafaz zikrullah di hadapan orang ramai juga dikira riak. Eh, kalau setakat tu riak dah, macam mana? Kalau dia bawa tasbih yang ketuk-ketak tu. Nah, kalau dia naik LRT, wujud siapa kepala, orang dengar belakang, aku buat makcik tu zikir. Nak zikir, kita senyap sembunyi-sembunyi. Ada tasbih yang kecil tu kita letak dalam poket, orang tak nampak. Nah, ni, hari ni bukan tasbih pakai kat jari pula, buat cincin pula kan? Nak suruh kuat zikir. Eh, semua ni alat-alat belakang. Yang pentingnya, benda ni boleh menjadi riak. Kalau kita boleh kontrol, alhamdulillah. Tapi memang sukar lah. Riak yang kelima, riak dengan pekerjaan. Seperti memanjangkan berdiri, lama duduk berdiri, rukuk dan sujud ketika dalam solat di hadapan orang lain. Kalau tak ada orang, pendek je dia solat pun. Ha, ada orang panjang dah. Ha. Yang keenam, riak dengan banyaknya murid dan sering berjumpa dengan guru-guru. Masya Allah tabarakallah. Hari ni semua orang jumpa guru, jumpa Tok Syekh, dia buat apa? Ha? Selfie. Tak ada lepas sebut lalu. Oh, hari ni 5 orang sudah bersalam dengan wali-wali Allah. Oh, kawan-kawan dia like lalu 500 dapat tak? Sebab dia bersalam dengan wali. Ya ilaha illallah. Dia tak belajar apa dengan walinya, kebetulan jumpa ambil gambar. Ini takut kita. Sebab itulah saya katalah, Tuan Syekh kata dulu, maka kesemua 6 perkara ini adalah haram dan tergolong dalam dosa-dosa besar, waliyazubillah. Tambah sebawah, kata Abu Anas, di antara alat
yang mudah untuk kita mendapat riak di zaman sekarang, iaitulah melalui media baru, Facebook dan sebagainya. Semua benda nak tunjuk belaka. Dia gimana pun tunjuk belaka. Kita boleh tunjuk benda-benda kebajikan yang kita buat, tetapi untuk nak menggalakkan orang lain buat juga. Kalau setakat nak tunjuk kerana kita buat kebajikan, rugi. Rugi tak? Pahala kita terbang dengan sebab kita nak menunjuk-nunjuk benda yang kita buat. Jadi para ulama mengatakan, boleh kita sedekah secara zahir, boleh kita tunjuk kebajikan yang kita buat, kalaulah ianya menggalakkan orang lain buat juga. Tapi kalau setakat kita nak bergalak saja, saya tak tahu nak, nak terjemah macam mana bergalak ni. Orang Kelantan kata bergalak ni maknanya happy-happy, suka-suka yang nak tunjuk kita buat kebajikan, lah, itu merugikan. Merugikan. Walau bagaimanapun, mencari kedudukan dalam hati manusia lain dengan pekerjaan yang bukan ibadah adalah tidak haram. Contohnya mereka yang mencari kemegahan dengan memakai pakaian mahal serta berkualiti, dan mereka yang menunjukkan kehebatan dalam bidang matematik dan perubatan. Bahkan perbuatan ini harus selagi tiada penipuan, takabur dan seumpamanya. Ini kita pakai pakaian molek tak apa, tapi jangan ada takabur. Kadang-kadang pakaian tak cantik, tapi atas dasar nak tunjuk kita ni warak. Lah, semua tu madakhil syaitan, pintu masuk syaitan nak merusakkan hati manusia. Seterusnya, riak yang lebih besar adalah, na'uzubillah, ini lebih berat lagi. Yang pertama, riak munafik, menzahirkan keimanannya sedangkan ketika itu hatinya kafir. Maka riak ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Munafik ini bahaya lagi. Yang kedua, riak dengan ibadat yang wajib seperti mengerjakan salat zuhur di hadapan orang lain, tetapi apabila dia berseorangan dia tidak mendirikan salat. Ini lagi dahsyat. Salat pun tak. Salat tu kan orang. Yang ketiga, riak yang lebih kecil, iaitulah tidak riak dengan ibadat fardu, tetapi riak dengan ibadat sunat. Ada juga riak dengan ibadat sunat. Namun sekiranya dia berada di tempat yang sunyi, dia tidak melakukan ibadat itu. Kita kena bersifat adil dalam masalah ini. Kadang-kadang kalau kita duduk ramai-ramai di masjid, tak? Lepas solat tu kalau kita solat terus ya, qabliyah, ba'diyah, kita buat. Kalau tak buat di masjid, kita balik rumah tak buat. Adakah itu riak? Kita mengatakan ini termasuk dalam semangat. Duduk ramai-ramai ini semangat nak ibadat. Kita kata itu insya-Allah tidak masuk dalam bab riak. Dalam bab tasjid. Kerana itulah digalakkan kita ni solat berjamaah. Solat berjamaah di masjid supaya kita rasa kita ada kekuatan. Tengok masya-Allah, orang ni masuk masjid solat tahiyatul masjid. Lepas azan ada qabliyah. Selepas solat pula ada ba'diyah, sunat rawatib. Sunat tak sunat? Tapi kalau balik rumah masya-Allah penat Adalah nak sampai rumah pula singgah pula di pasar tu lah, bazar tu. Akhir sekali duduk belaka. Maka kita kata ini dia panggil syahdul hiyam. Imam nak menaikkan semangat itu insya-Allah tidak termasuk dalam riak. Tapi kalau memang niat macam tu dah. Ada orang solat sunat, tak ada orang tak solat, ini pun bahaya juga. Termasuk dalam kategori riak yang sangat berbahaya. Ketahuilah, ubat bagi riak itu adalah dengan menolak puncanya. Tanda di kitab dia punya tip bagaimana nak menghilangkan riak. Tiga perkara punca kita kena ketepikan, punca yang menyebabkan jadi riak. Yang pertama, suka kepada pujian. Orang suka dipuji, maka riaklah dia, dapatlah riak. Yang kedua, takut dicela. Aku ni kalau bagi sedekah kena tunjuk dengan orang ni, takut orang kata tak, bakhil. Ada juga penyakit. Yang ketiga, tamak. Seperti tamak pada harta, tamak pada pangkat dan kedudukan. Sekarang ni kita pergi kepada perbincangan. Apa yang dimaksudkan dengan suka kepada pujian adalah seperti menyerang musuh yang ramai dalam peperangan supaya dikatakan dia seorang yang berani. Kenapa awak duduk depan sekali ni? Nak tunjuk saya ni hero. Saya ni orang panggil syaja'ah, berani. Maka itu dia panggil
nak tunggu orang puji. Ubat bagi mengubati sikap ini adalah dengan mengetahui pujian-pujian itu adalah satu kesempurnaan yang disangkakan sahaja dan tidak mempunyai kesempurnaan yang sebenar. Sekadar ada orang puji, apa yang kita dapat? Setakat orang like, apa yang kita boleh? Tak ada apa-apa pun. Maka tidak ada faedah langsung baginya. Bahkan ia perbuatan yang merugikan semata-mata. Tambahan lagi, penawarnya adalah dengan mengetahui tentang cercaan daripada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dengan seksanya. Kita ingatlah orang puji, kalau setakat orang puji, apa yang kita dapat? Faedahnya apa yang kita boleh? Kita mengatakan tak ada faedah banyak. Bahkan di akhirat kita dapat azab, baik tak sahaja, tak perlu kita dipuji oleh orang. Demikian juga diriwayatkan bahawa orang yang riya itu akan dipanggil pada hari kiamat dengan empat nama. Nama-nama riya, ya murai, wahai orang yang riya, ya ghawi, wahai orang yang sesat. Jangan nak ambil ada pula nama dia Muhammad Ghawi pula kan. Berat kita ni. Ghawi. Ya fajir, wahai orang yang jahat. Ya khasir, wahai orang yang rugi. Empat ni jangan tak nama anak. Ghawi, murai, fajir, khasir. Bunyi sedap. Muhammad khasir. La haula wala quwwata illa billah. Izhab fa khuz ajraka mimman amilta lahu fala ajra laka indana. Pergilah kamu, ambillah pahala kamu daripada mereka yang kamu beramal untuknya. Ambilnya dia. Maka tidak ada pahala bagi kamu di sisi kami. Jadi hadis ini dalam kitab Al-Matalibul Aliyah Ibn Hajar sebut dalam kitab itu hadis 3312. Jadi sukar. Sekiranya dia mengetahui seksaan Allah Azza wa Jalla dengan dan cercaannya disebabkan riya itu, nasaya mudah baginya meninggalkan riya. Jadi kalau kita tahu sifat riya ini akan dikeji, akan dapat seksaan, insyaAllah kita tak berani nak buat perkara yang sedemikian. Ini disebabkan kerana suka kepada pujian manusia itu adalah seperti dia mengetahui akan adanya racun dalam air madu. Maka sudah tentu dia akan meninggalkan air madu itu. Dia kata air ni madu ni sedap ni. Madu Yaman, bukan madu apa ni ambil dekat pokok kampung kita. Tapi kita tahu ada racun dalam. Nak ambil tak ambil? Lah, kita tak akan ambil, kan? Berbeza pula dengan mereka yang tidak mengetahui terdapat racun dalam madu itu, kemudian dia tertipu dengan namanya madu, jenamanya hebat, dan meminumnya, maka binasalah dia. Allahu Akbar. Ini dia panggil, kita tahu penyakit riak ni, orang pujinya sikit, tetapi kejinya di sisi Allah Azza wa Jalla banyak, maka kenapa kita nak riak? Nah. Selain daripada itu, kita perlu menetapkan dalam hati satu kerugian besar sekiranya kita mendapat pujian daripada manusia, tetapi dalam masa yang sama mendapat celaan dan seksaan Allah Azza wa Jalla. Sifat ini bertentangan dengan syariat Islam. Sesiapa yang menjadikan manusia suka kepadanya dengan kemurkaan Allah, maka Allah Subhanahu wa Taala akan memurkainya. Manakala kita suka dengan murka oleh Allah, jadi tak ada faedah langsung kita. Tidak ada faedah dalam masalah ini. Manakala sebab riak yang kedua, tengok, letak di tepi kitab tu, sebab kedua, baru kita mudah nak cari. Kan dalam kita tadi ada beberapa sebab? Tiga sebab. Yang pertama, suka kepada pujian, kan? Yang kedua, takut dicela. Ini yang kedua ni. Manakala sebab riak yang kedua, iaitulah takut dicela oleh manusia. Jadi kepasa kita kena tunjuk. Penawarnya adalah dengan menetapkan dalam hatinya bahawa celaan mereka itu tidak memberi kemudaratan terhadap dirinya. Tak ada apa.
Dan jika dia mendapat celaan daripada manusia, maka dia sebenarnya mendapat pujian daripada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah orang cela kita kerana kita berpegang dengan agama. Sekarang ni orang yang pegang dengan agama akan diperlekehkan, dicela oleh orang. Kita kata biar muslimat kita ni pakar tutup aurat. Tak? Awak ni jumuk konservatif dia panggil. Kolot. Nah, nak jalan pakai stocking, pakai baju, susah. Apa sekarang ni? Dan bila timbul geng-geng liberal ni, dalam Quran pun Tuhan tak sebut tutup kepala. Sedap ke dia? Kita bila kita pakai, orang cela kita sebab kita berpegang dengan agama, yakinlah bahawa biarlah manusia cela asalkan kita dapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Jangan takut. Jangan duduk sibuk dengan manusia. Bahkan dengan menetapkan hati bahawa kita tidak perlu bersifat riak yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah kerana takutkan cercaan manusia yang tidak memberi sebarang kemudaratan. Bukan orang nak percakapan kita biarkan. Lagi dia banyak cakap, lagi banyak akaun kita masuk. Maka memadailah bagi manusia mengetahui akan keburukan sifat riak. Ia bertujuan mereka akan membencinya. Nescaya benci mereka itu akan dia. Jadi kalau kita tahu kita ni bukan nak nunjuk-nunjuk dengan orang, orang tak suka kita, biarkan. Sesungguhnya riak itu perlu jelas bagi manusia. Sama ada cepat ataupun lambat, mereka pasti murka dan mencela sifat riak itu. Orang kalau orang tahu begitu serabut. Sekiranya mereka menunaikan ibadat dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala menzahirkan keikhlasan itu kepada manusia. Berapa ramai orang kata, saya setakat saya duduk dengar kuliah, saya duduk tengok orang ni buat kerja-kerja, saya nampak keikhlasan. Jadi orang sendiri menilai tanpa kita nak tunjuk pada orang. Insya-Allah taala manusia akan tengok apa yang kita buat. Kalau manusia tak tengok pun, kita yakin Allah Subhanahu wa taala tengok kepada apa yang kita buat. Jadi tak perlu kita tunjuk pada orang. Kasih mereka itu terhadapnya seperti kasih Allah kepadanya, dan dia mendapat dua kepujian, iaitulah pujian daripada Allah dan pujian daripada makhluk. Kita akan dapat secara automatik. Sebab yang ketiga, apa dia sebab yang ketiga? Sebab yang ketiga bagi riya adalah tamak. Tamak. Ubatnya adalah seorang itu perlu menjedari. Sifat tamaknya hanya seperti tamakkan harta benda yang belum pasti serta belum tentu menjadi miliknya. Berapa ramai orang kerja tamak dia, halal haram tak peduli, tak kaya-kaya pun. Ada tak? Ada orang yang masya-Allah dia buat kerja patuh syariah, tapi subhanallah harta dia bertambah subur, tidak jadi masalah, keluarga dia pun bahagia, ada belaka. Sedangkan dengan dia rasa riak pula, sudah pasti dia akan kehilangan redha Allah dengan sebab riaknya itu. Allah Ta'ala pun tak redha kepada dia, dan apa yang dia tamak pun mungkin tak dapat, tak semesti dapat. Sebenarnya manusia yang tamak tidak pernah sunyi daripada kehinaan. Allahu Akbar. Sesiapa yang meninggalkan sifat tamak pada makhluknya, maka Allah akan mengangkatnya di sisi Allah. Dalam hadis Nabi kata, man tawadha'a lillahi rafa'ahullah. Siapa dia tawadha' kerana Allah, Allah angkat darjat. Siapa dia tak tamak harta orang, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kaya dia dalam hati dia. Kan dalam hadis Nabi kata, man kanatil akhirati hammahu. Siapa dia orang ni akhirat tu menjadi agenda besar dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Siapa dia jadikan dunia itu apa ni agenda besar dia, ja'alallahu faqrahu baina aini. Allah jadikan kefakiran duduk antara dua mata dia. Dia duduk tengok orang nak belaka. Ini bahaya sekali. Dan menjadikan dirinya turut dipenuhi dengan cahaya keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala juga membantu dengan taufiknya. Masya-Allah tabarakallah. Ini di antara tiga sebab untuk kita nak bebaskan diri daripada sifat riya. Bahkan termasuk dalam kategori riak. Tengok ni, ini kita bimbang ni. Bimbang takut jadi seperti ini.
termasuk dalam tak terlepas. Oleh kerana itu, kita perlu mengetahui bahawa sebahagian daripada ubat bagi mengelak lahirnya sifat riya ialah menyembunyikan ibadah. Kalau kita rasa saya ni kalau buat ibadat cara zahir tak apa, tak apa yakin ya, mungkin akan timbul sifat-sifat riya, maka kita sembunyikan ibadat kita tu, jangan tunjuk ke orang. Seperti setakat mana kita nak sembunyikan ibadat, tengok. Seperti kamu menyembunyikan kejahatan, masya Allah. Kita waktu kita buat tak baik, kita nak tunjuk orang ke tak? Tak tunjuk kan? Macam tu jugalah ibadat kita pun, jangan tunjuk pada orang. Subhanallah. Dulu ana sebut dah kan, kata-kata Imam Syafi'i, siapa-siapa yang dia nak, Allah Ta'ala cerahkan hati dia, falyakun bainahu khabiyyatun min amalin, adalah ada dia antara dia dengan Allah amalan yang tersembunyi, jangan bagi orang tahu. Kita baca Quran, khatam Quran tak payah duk tulis. Alhamdulillah hari ini khatam Quran yang kali yang ketiga untuk bulan apa ni? Ogos. Tak payah. Senyap ya. Biar orang tak tahu tak apa, Allah Taala tahu. Ini kita tak yakin dengan Allah. Kita tak yakin malaikat buat kerja. Pasal itulah kita nak tulis sendiri. Betul tak? Kadang-kadang macam begitu perangai kita. Ini musim-musim haji banyaklah ni. Kalau tengok Facebook orang pergi haji gak, masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah pagi ni Allah kurniakan rezeki dapat menangis depan Kaabah. Selfie lalu. Nak kata apa ni? Macam mana keadaan kita? Saya tengok memang sangat menggerunkan. Menggerunkan. Kerajaan Arab Saudi tulis besar banner dekat Mekah dia tu. Di antara perkara yang merusakkan amal ibadat kamu, as-selfie dia tulis. Selfie. Untuk selfie dalam ibadat. Jangan zahirkan. Jadi kita sembunyikan ibadat kita sebagaimana kita sembunyi maksiat, kejahatan yang kita buat. Walau bagaimanapun, kita harus menzahirkan ibadat supaya manusia lain dapat mengikutinya dan menggambarkannya, tunjuk ajar tata cara ibadat dengan syarat dia ikhlas dan jauh daripada riya. Ingat tak dulu ana cerita tentang seorang makcik bawa anak dia suruh syekh doakan supaya anak dia ni tak suka makan gula-gula. Ingat dah? Ke tak sebut lagi? Tak sebut. Tak sebut, kita sebut. Cerdik orang sini, setengah orang tu dia kata ingat dah. Walhal dia dengar dalam YouTube. Seorang ibu ni bawa anak dia, anak dia ni makan gula-gula, gigi pun nak cabut habis dah. Dia bagi jumpa Tok Syekh. Dia kata, "Syekh, doakan anak saya ni supaya tak suka benda ni." Orang kampung, cerita ni di India, Maulana India cerita. Dia nak mari jumpa Syekh ni kena naik donki, naik himar. Bukan main susah. Tok Syekh pun tengok, "Mana rumah kamu?" Dia cakap, "Ujur kampung sana nak naik donki mari." Tok Syekh kata, "Tak apalah. Kamu mari bawa anakmu pagi esok. Pagi esok pada waktu sekian mari sini." Dia baliklah. Dia ingat Tok Syekh nak siarkan air dalam tempayan, nak mandi budak ni ke apa esok tak? Cari bunga-bunga dulu. Esok pagi lagi mari. Sampai-sampai Syekh pun doa kan, "Ya Allah, ya Allah, tergosok kepala budak ni siap-siap." Sudah Syekh tu kata, "Balik lah." Sudah tak? Tok Syekh, "Maulana, kalau semalam mu buat kan tak letih aku pergi mari. Syekh kata apa? Dia kata, "Waktu musuh aku semalam, aku baru sudah makan gula-gula. Macam mana aku nak larang budak ni dalam keadaan aku buat? Subhanallah. Hari ni aku nak doa untuk budak ni daripada semalam aku tak makan." Kita nak kata apa ni? Tengok dia kata apa ni? Kita kena ingat, kadang-kadang kita kena zahirkan benda-benda yang kebajikan yang kita buat untuk orang lain ikut. Jadi kami kalau kita nak nasihat orang, kita juga la haula wala quwata illa billah, maka ini satu perkara yang cukup tidak baik.
mu ni pergi keluar rumah tak, berkawan dengan orang tua orang ni, mak dia marah beletir kat anak dia. Sekejap anak dia tengok mak dia duduk puasa dengan lelaki tu, lelaki ni, anak dia respect ke tidak? Tak ada. Maka biarlah kita buat ibadat-ibadat kita, kalau sembunyi pun tak ada sebab kita nak tunjuk pada orang, tak usah tunjuk. Kenapa? Kerana kita nak tunjuk ni, kalau benda ni boleh menjadikan contoh kuduah kepada orang lain, orang tengok, oh Masya Allah, makcik kita tu Masya Allah, tabarakallah, selalu ya dia kuliah, selalu dia dia ikut, jadi orang tengok. Tapi sekali orang pergi minta tolong dia, oh tak boleh, walaupun jiran tetangga minta tolong, tak boleh, saya nak mengaji. Ya, tujuan kita belajar untuk apa? Untuk nak naik semangat, untuk lah. Akhir sekali habis jiran tangga tak dapat manfaat daripada apa dia, ilmu yang dia belajar pun dia tak balik ajar, orang minta tolong pun dia tak tolong, jadi tidak ada kesan yang baik yang boleh dijadikan tauladan. Maka itu juga sukar. Jadi karena itulah kita harus menzahirkan ibadat supaya manusia lain dapat mengikutinya dan menggambarkannya, tujuh ajar cara tata-tata ibadat dengan syarat dia ikhlas dan jauh daripada riak. Tapi kalau kita rasa hati aku ni memang taklah agak, ketahanan diri kita tak kuat, kalau kita tunjuk ibadat tap mari pasal riak, jangan tunjuk. Kita sendiri yang boleh nilai tahap kekuatan jiwa dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kita perlu menyembunyikan segala maksiat dan dosa dengan syarat tidak bertujuan untuk dituduh sebagai fasik. Manakala sekiranya kita menyembunyikan maksiat supaya orang akan mengatakan kita orang soleh, maka ia tidak harus. Biarlah tunjuk maksiat, biar orang kutuk, mudah-mudahan kita taubat. Bahkan sekiranya meninggalkan ketaatan, meninggalkan ibadat-ibadat sunat kerana takut dikatakan riak, ia juga tidak harus. Nah, ni ada setengah orang ni lagu tu. Saya ni sebenarnya nak pergi awal masjid, tapi takut orang kata wali. Saya ni sebenarnya nak pergi tempat kuliah, tapi takut orang kata orang panggil ustazah, panggil ustaz. Ada ke tak ada perasaan lagu tu? Saya pergi masjid awal tapi saya duduk belakang, nak pergi duduk kat sah depan takut orang kata. Boleh tak boleh? Tengok ni apa kata Fudail. Maka jawabnya, perbuatan itu termasuk dalam riak, termasuk dalam riak sebagaimana kata Syekh Al-Fudail Ibn Iyad. Tulis nama ya, Al-Fudail Ibn Iyad, seorang ulama tasawuf yang masyhur. Dia kata ar-riya'u tarkul amali khaufan minar riya'. Riya' itu bermula apabila meninggalkan ibadat kerana takut dikatakan riya', dikatakan takut riya'. Riya' dah tu. Saya sebenarnya duduk belakang-belakang ni takut orang kata, malah nak tunjuk semua tu riya'. Sebab yang sunnahnya kita pergi masjid, laki-laki ni duduk kat mana? Ke depan. Tapi kita ujung duduk takut orang kata riak. Itu riak lah nama dia tu. Kononnya dia tu warak sangat. Saya ni tinggal ibadat, meninggalkan amal-amal yang baik semata-mata kerana, kerana apa? Takut orang kata, itu riak nama dia. Saya baca dalam satu kes, orang ni dulunya pergi masjid awal, awal duduk masjid istiqamah, lama-lama syaitan bagi dia, awak ni layak kau duduk kat depan ni, mu haji tak pergi lagi, ngaji Quran baru nak khatam. Akhir kali dia undur ke belakang sikit, syaitan mari lagi. Akhir kali dia pergi pun orang khamak dah masjid lambat-lambat. Nah, bila dia tanya Tuan Syekh kata perbuatan kamu itu telah masuk perangkap syaitan dan itu juga termasuk riak. Bila syaitan ni dia nak undur kita sikit demi sikit, dia tak bagi cut terus. Maka kita bila kita sedar benda ni bahaya, terus kita potong. Jangan ikut syaitan. Ni bila timbul isu LGBT. LGBT ni penyakit yang dahsyat lah untuk zaman kita hari ni. Semalam saya ditaklimat oleh dua
doktor pakar. Untuk maklumat kita, dia kata penyakit ni, main jantan sama jantan ni lebih dahsyat. Kadang-kadang orang yang terlibat bukan orang jahat-jahat, tapi orang baik-baik. Ada di masjid dia. Ada setengah tu dia kahwin lagi. Nak suruh orang tak syak pada perbuatan jahat dia. Bila orang ni masuk hospital, kena cek-cek, rupanya dia sudah terlibat dengan HIV. Bila doktor ni interview, sejak bila lagi awak kena penyakit ni? Semenjak saya duduk di asrama sekolah. Sampailah ni, dia kata sampailah tak boleh nak taubat. Tengok, penyakit-penyakit dimain oleh syaitan. Ada isteri dia, tapi masih lagi. Pasal tu dia panggil LGBT ni, bahasa-bahasa jenis dua-dua wadah. Penyakit-penyakit jahat ni, syaitan tak tinggal dia, satu demi satu. Jadi kita kata, saya bila saya dengar taklimat daripada sahabat kita doktor ni, saya kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyakit ini sangat dahsyat dan perlu ditangani oleh semua kita, keluarga sendiri, anak beranak. Bila tengok benda-benda yang pelik-pelik berlaku dalam keluarga kita, tak boleh kita diamkan, tak boleh. Jadi di antara senjata yang paling besar untuk peringkat awalnya, iaitulah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah keluarga kita tidak terjebak dengan perangkat LGBT yang sangat berbahaya hari ini. Lebih-lebih lagi di saat ini mereka telah mengangkat kepala menuntut hak macam-macam, dan pihak-pihak yang bertanggungjawab bersifat lunak dengan mereka, maka kita rasa orang ni makin parah, makin dahsyat. Jadi balik kepada kita, cerita kita, tamatlah kita bab riya yang telah kita bincangkan sangat-sangat menakutkan. Akhirnya, kita perlu mengerjakan ibadat dan bersungguh-sungguh menolak riya, namun sekiranya jatuh juga ke dalam riya wal iazbillah, maka kita perlu bertaubat daripadanya dengan segera. Contohnya, kita dah kawal dah diri kita ni, kontrol sangat-sangat dah kan daripada sifat yang tak baik ni, tiba-tiba lak mari. Tengok kita duduk solat, mari perasaan macam nak buat, terus kita tolak. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Astaghfirullahalazim. Jangan bila dapat benda ni lagi seronok, sengih sukalah. Kita terus tolak. Mudah-mudahan ibadat kita tu tidak digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla pahalanya. Nah, ini di antara mekanisme ataupun cara yang sangat buat supaya kita selamat daripada penyakit yang besar ini, insya-Allah. Tamatlah kita bahagian yang ke 2, iaitu penyakit-penyakit yang penihati 10 perkara. Ingat lagi tak? 10 perkara tu apa dia? Cuba ulang balik. Yang pertama sekali, tamak kepada makanan. Nah, ingat balik muka surat 88. Yang kedua, tamak dalam berkata-kata, banyak bercakap benda yang tak faedah. Yang ketiga, marah tak tentu pasal, tak kena tempat. Kalau kita marah kerana agama, itu memang kena marah. Yang keempat, dengki. Yang kelima, kedekut dan sayangkan harta. Yang keenam, suka bermegah. 7, cintakan dunia. 8, bangga diri. Yang ke-9, ujub. Ujub makna kita rasa kita sudah sempurna. Yang ke-10, riya. Jadi pelajaran yang kita belajar ini, iaitulah riya. Tamaklah kita bahagian yang kedua.